Ya, sudah memasuki set yang ketiga. BSB berhadapan dengan Panzer. Sementara tadi dua set telah berlalu untuk unggulan BSB. Masih di babak penyisihan di ajang Bupati Cup 2022 Kabupaten Karangasem. Inilah tim yang berhadapan antara BSB berhadapan dengan Panzer. Tim dengan kostum hijau menasi hitam adalah Panzer, dan tim yang berkostum hitam kombinasi hijau kuning tim BSB. Sementara angka 9-9 di set yang ketiga ini. Angka untuk BSB. Bola menyilang tadi dari Panzer. Belum selesai serangan Panzer. Keluar. Spike dari Panzer. Angka untuk BSB 11-9. Lagi-lagi gagal serangan dari Panzer. Bali BSB menambah angka 12-9. Kali ini bola yang sempat menyangkut di net mengecoh BSB. 10-12 Panzer. Tipis ketertinggalan 11-12 Panzer. Kembali Panzer kali ini menyamakan kedudukan time out. Permintaan dari BSB. 12-12. Masih terangkat, kita saksikan tinggi bola. Memimpin Panzer kali 13-2. Masih mampu. Nampaknya patah pertahanan BSB. Yes, 15-13.
16, 13 untuk Bansa. SB 14-16 BS. Satu bola dari BSB tertipis ke ketinggalan 15-16. Panser 17-15. Angka kembali bertambah untuk Panser 18-15. Kali ini smash keras dari nomor punggung 11 BSB menambah poin BSB 16-18. Open spike menyilang kali ini. Jatuh di luar lapangan pertandingan. Hanya terpaut satu angka saja. 17-18. Serangan dari Panser kali ini. Satu bola lemah mengecoh pertahanan DSB. Ini smash yang dilakukan BSB. Gagal diselamatkan satu bola rebound tadi dari Panser. Menyamakan kedudukan 19-19. Untuk BSB. Menambah keunggulan kali ini BSB 21-19. Game point kali ini untuk BSB. Apakah pertandingan ini akan berakhir 3-0? Kita saksikan bersama. Akhirnya berakhir sudah set yang ketiga ini antara BSB berhadapan dengan Panser dengan hasil skor 3-0.
Baik, terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Ini adalah babak penyisihan antara Panzer berhadapan dengan BSB dengan kemenangan BSB dengan skor 3-0. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tetap like, comment, share, subscribe channel PBPSI Karangasem. Terima kasih.